Wafatnya orang tertua di dunia, Lucille Randon, dengan usia 118 tahun pada Selasa 17 Januari, menghidupkan kembali perdebatan tentang berapa lama manusia dapat bertahan hidup. Pada abad ke-18, ilmuwan Prancis Georges-Louis Leclerc yang dikenal sebagai Comte de Buffon, berteori bahwa manusia yang tidak menderita penyakit dapat hidup maksimal 100 tahun. Namun, kemajuan dalam dunia medis dan kondisi kehidupan yang lebih baik telah mendorong batas usia manusia lebih tinggi dari teori Comte. Jurnal Aging and the Immune System tahun 2018 menemukan bahwa tingkat kematian meningkat seiring bertambahnya usia, tetapi melambat setelah usia 85 tahun. Namun, para ilmuwan mengatakan masih berhati-hati untuk menyimpulkan apakah ada batas usia manusia yang pasti. Selain itu, terobosan medis di masa depan dikatakan bisa menjungkir balikan semua teori tentang usia dan kematian manusia.